Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Selamat pagi. Ketemu lagi. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Sudah. Nah, pagi-pagi gini kita harus ucapin selamat pagi ke Tuhan Yesus. Nah, kita nyanyiin ya lagunya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami.
setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyiin lagi ya lagu Selamat Pagi Tuhan-nya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinarkan, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Matahari bersinarkan, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Happy ya, 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 happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, 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 happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita harus senang ya kalau mau memuji nama Tuhan. Betul, mau mendengarkan firman Tuhan juga harus. Harus dengan hormat dan sukacita. Iya. Sekarang tiba saatnya kita mau persembahan. Kita siapin ya uang persembahannya. Terus celengannya juga. Kalau udah penuh gimana lo sesal? Bisa minta tolong papi mami untuk transfer atau scan barcode yang ada di TV. Sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami dengan rela hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkati papa, mama yang memberikan. Sebentar, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya diambil dari Alkitab.
Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Rekaman untuk 25 April 2021. Nah, anak-anak, kita ketemu lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami duduk tenang, mendengarkan firman-Mu, dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita udah mendengar cerita tentang apa? Dua orang yang ngapain? Yang main petak umpet? Yang ngapain? Oh, dua orang yang sembunyi. Karena apa? Gak boleh ketahuan. Kalau ketahuan nanti ditangkap ya. Nah, sekarang mereka udah kembali ke tempat orang Israel. Mereka sudah lapor. Wah, Yosua, Tuhan benar-benar menepati janjinya. Ia akan memberikan tanah Kanaan kepada kita. Orang Yeriko semua udah ketakutan, udah gemeter. Gak ada yang berani sama kita ya. Wah, Tuhan kita benar-benar selalu menepati janjinya ya. Wah, mereka sangat senang sekali. Kemudian Yosua bilang, ayo semua orang Israelnya dikasih tahu harus menyucikan diri, menguduskan diri. Karena 3 hari lagi kita akan menyeberangi sungai Yordan. Kita akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus siap sedia, sediain bekalnya ya. Kalau kita mau pergi kan kita harus bawa bekal, betul enggak? Kalau enggak bawa bekal nanti lausunya lapar, gimana nantinya? Betul enggak? Lapar, pengen minum, jadi harus bawa bekal ya. Kemudian ayo suruh orang-orang, suruh pemimpin-pemimpinnya kelilingin ya ke semua orang Israel. Suruh mereka mempersiapkan ya. Wah, mereka akhirnya mengirim semua. Dikasih tahu ya, ayo siapkan bekal ya. Kita akan memasuki tanah perjanjian. Wah, mereka sangat senang ya. Mereka ingat dulu Allah pernah menjanjikan kepada bapak leluhur mereka, bapak Abraham, bahwa tanah Kanaan akan menjadikan milik mereka ya. Tapi benar enggak? Ternyata kemudian anak-anak bapak Abraham menjadi apa? Menjadi budak di Mesir. Mereka jadi budak. Tapi Allah melakukan perbuatan yang besar. Allah mengirimkan 10 tulah sehingga orang Mesir membebaskan bangsa Israel. Karena kuasa Allah yang besar, mereka membebaskan bangsa Israel ya. Sekarang bangsa Israel sudah mendekati tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak ya. Setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan ya. Tuhan sudah berjanji, ia tidak akan mengingkari janji. Tidak seperti manusia yang suka mengingkari janji. Kalau Allah berjanji, ia tidak akan pernah mengingkarinya ya. Nah, setelah 3 hari menguduskan diri, kemudian Yosua bilang kepada bangsa Israel, hari ini kita akan menyeberangi sungai Yordan. Setelah menyeberangi, kita akan sampai ke tanah perjanjian. Tapi kita kan belum pernah pergi ke sana ya. Karena itu kita akan meminta Tuhan yang memimpin di depan. Kalau Tuhan yang memimpin jalan kita di depan, kita tidak akan tersesat ya. Tuhan bisa menunjukkan jalannya yang mana. Karena itu imam-imam harus berjalan di depan. Imam-imam yang membawa tabut perjanjian.
firman Allah. Mereka harus berjalan dulu. Udah gitu, kalian gak boleh deket-deket, harus ada jarak. Gak boleh deket-deket pengen, gak boleh. Harus ada jarak. Jadi mereka berjalan dulu dan kita mengikutinya. Harus jarak-jarak, kenapa? Waktu itu manusia tidak boleh dekat-dekat Allah. Manusia itu berdosa, tidak boleh sembarangan datang kepada Allah. Kalau sekarang kita kalau percaya Yesus, kita bisa dekat Allah kapan aja ya. Waktu itu enggak boleh, mereka harus ada jarak, harus menyucikan diri, harus menguduskan diri. Kalau mau mendekati Allah ya, karena itu mereka tidak boleh dekat-dekat sama orang. Itu para imam yang bawa firman Allah. Kemudian harus ada jarak juga. Kenapa? Supaya kita tahu, oh jalannya harus ke situ ya. Oke, orang Israelnya juga taat ya. Karena Allah sudah menyuruh, mereka harus taat. Mereka percaya Allah pasti memberikan yang terbaik kalau mereka taat. Nah, jalan. Tapi, wah, sungai Yordannya bukan kering. Gimana ya kita nyebrangnya? Airnya lagi banyak, lagi meluap, lagi musimnya lagi naik. Waduh, orang Israelnya gimana ya? Kita segini banyak orang, perahu gak ada. Gimana cara kita menyebrang ya? Tapi orang Israel percaya kepada Allah. Allah kita sudah melakukan perbuatan yang besar. Pasti sanggup melakukan apapun. Mereka tetap dari kejauhan ya, lihat. Para imam membawa. Ternyata, apa yang terjadi anak-anak? Imamnya juga bingung. Percaya ya, Tuhan pasti menolong ya. Walaupun itu sungguh yang sangat besar. Kalau Allah sudah memberikan sudah jalan, mereka tetap berjalan ya. Setelah sampai di pinggir, begitu kaki mereka menyentuh permukaan air, airnya terbelah menjadi bendungan ya. Wah, di sana bendungan. Sungainya terputus menjadi tanah yang kering. Wah, kemudian Yosua bilang, "Hai imam, imam harus berdiri di tengah sungai ya. Nanti orang Israelnya jadi bisa lewat." Jadi imamnya berdiri ya sambil memegang tabut. Wah, orang Israelnya bisa menyeberang. Gak usah pakai perahu apa, mereka bisa berjalan di tengah sungai Yordan yang kering. Mereka berjalan. Wah, berjalan. Ayo, cepat. Ya, kita harus berjalan menyeberang. Wah, benar-benar ya, airnya menjadi bendungan. Ini terputus, jadi mereka tanah bisa berjalan di tempat yang kering ya. Semua berjalan. Wah, Allah benar-benar maha kuasa ya. Bisa membuat sungai terbelah menjadi bendungan ya. Nah, setelah semuanya menyeberang, Yosua bilang, "Hai, itu panggil satu orang dari setiap suku ke tengah sungai Yordan." "Ngapain ke tengah sungai Yordan?" "Kamu ke sana, ambil batu. Batunya jangan segede gini, batunya yang besar, yang bisa kamu pegang di bahu, yang diangkat di bahu ya." "Buat apa?" "Bawa, pokoknya satu orang dari satu suku harus bawa satu batu." Si imamnya masih belum pergi, masih harus di situ. Menunggu semua orang Israel menyeberang, baru boleh pindah. "Nah sekarang kamu cepat-cepat." "Wah, bukan. Ambil." "Waduh, batunya. Wah. Simpen ya, bahu." Dibawa ke tempat keperkemahan orang Israel. Kemudian Yosua bilang, "Ayo para imam, udah semua udah naik. Udah sampai seberang, imam boleh." Kemudian imamnya juga berjalan lagi ya sambil buat tabut. Begitu imamnya sampai di tempat yang kering, sungainya kembali menyatu ya. Allah telah menyelamatkan orang Israel ya. Nah kemudian Yosua bilang, "Itu batunya sini, tumpukin sini." Batunya kemudian ditumpuk menjadi satu tugu peringatan ya. Kemudian mereka bertanya, "Yosua, ngapain kita bikin batu peringatan di sini?" Kemudian Yosuanya bilang, "Karena manusia suka lupa kalau udah ditolong. Jadi batu peringatan ini sebagai peringatan. Nanti kalau misalnya ada anak-anak orang Israel nanya, 'Pak, ini ada apa batu ditumpuk di sini?' Itu adalah peringatan bagaimana Allah kita yang besar menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan
membelahnya. Betapa Allah sangat berkuasa. Allah sudah menolong kita. Allah menepati janjinya. Ia sekarang memberikan tanah Kanaan kepada kita. Jadi teguh ini dipasang sebagai peringatan. Karena manusia suka melupakan. Kalau ada orang yang baik, berbuat baik pada mereka, mereka suka lupa. Nggak ingat. Apa ya? Mereka suka nggak ingat. Tuhan pasti sedih kalau kita lupa. Tuhan sudah menolong kita, sudah menjaga kita. Jadi Tuhan menurunkan Musa, Yosua untuk membuat tugu peringatan sebagai pengingat mereka. Kalau lihat, oh betapa Allah sudah menolong mereka selama ini. Nah adik-adik, kita juga seperti bangsa Israel ya, suka melupakan. Misalnya, mama sudah bantu kita buat PR, sudah menolong kita belajar. Kita kadang-kadang suka marah-marah kan. Ih, mama nyuruh aja. Gak ingat bahwa mama apa? Sudah merawat kita dari kecil. Tapi Allah merawat kita dari kita belum ada sampai kita nanti meninggal. Allah merawat kita. Allah ingin kita tetap mengingatnya. Nah, kita juga tidak boleh melupakan kebaikan Allah ya. Kita harus selalu ingat orang yang baik kepada kita. Kita harus mengingatnya, berterima kasih karena orang berbaik pada kita. Dan kepada Allah telah menjaga kita sepanjang waktu ini. Telah menolong kita melewati hari-hari selama kita gak bisa kemana-mana. Allah selalu menjaga kita, selalu membuat kita sehat. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nah sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang kemarin lagi ya. Dari mana? Yang dari 1 Korintus 13 ayat 4. Dari mana? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita ulang sekali lagi ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yuk, sekarang kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau selalu menjaga kami. Ajar kami untuk selalu mengingat betapa Engkau baik kepada kami dan selalu setia dan taat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi anak-anak kan sudah mendengar cerita tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian. Ingat gak lausa tanah perjanjiannya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel apa ya? Kanaan. Iya betul. Iya hebat. Ya tahu ya anak-anak ya. Kita akan berjalan ke Kanaan ya. Kita akan nyanyi bersama. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Bapa, terima kasih.
terima kasih Bapa. Kita sudah ujian. Sudah. Terus, mendengar firman Tuhan. Sudah. Nah sekarang sebelum kita berpisah, kita mau menyanyikan Selesai Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Xiao yi wan ti wo men yao hui jia ji zai hui zai hui yan san di bao hu ni zai hui zai hui yan san di bao hu ni sampai jumpa adik-adik. Dadah. Lord, lift his countenance upon.